Hai, yuk kita duet baca berita. Saya yang bertanda bintang 1 dan giliranmu yang bertanda bintang 2. Siap? Halo, Anda menyaksikan Ratu News Flash hari ini. Bersama saya Zaza Bella. Dan saya Wahyu Eka. Berikut informasi selengkapnya. Belum selesainya kasus COVID-19, beban masyarakat Tulungagung bertambah. Ancaman demam berdarah di musim penghujan sudah dirasakan masyarakat. Hingga bulan November sudah tercatat 110 kasus. Dari 110 kasus tersebut, 2 di antaranya meninggal dunia. Sebaran kasus tersebut ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Boyolango, Kedungwaru, Nganteru, dan Kecamatan Tulungagung. Pemerintah setempat menghimbau agar masyarakat menerapkan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksin untuk memutus penyebaran COVID-19. Demikian Ratu News Flash hari ini, saya Wahyu Eka. Dan saya Zazabella, sampai jumpa.